Alhamdulillah teman-teman kita kedatangan partner baru dari Kuningan. Dari Kuningan. Kuningan di mana Pak? Di Gedung Arum. Gedung Arum. Buat teman-teman daerah Kuningan yang mau sewa stamper atau baby roller atau mesin molen silakan mampir. Sama Pak siapa tadi? Pak Sarip. Pak Sarip. Nah ini yang punya nih di sana. Alhamdulillah. Jadi kita pengen dipoles-poles gitu ya sedikit. Ini Pak. Stamper mereknya Kotex teman-teman. Kendalanya katanya bocor di bagian spiral. Tapi sebenarnya spiral masih bagus. Cuman ini aja kita lihat di bracketnya nih teman-teman nih. Ada bolongan di sini. Kemungkinan ini aja. Dia gak pakai packing karena ini beli bekas juga teman-teman. Kita langsung eksekusi. Bismillah. Udah ugana. Jauh 15 kilo. Etama jauh. Desa naon Selajamena. Ya, Ciberung. Ciberung. Oh, Ciberung. Ada kebocoran di bagian seal. Seal pas. Oke. Ini ownernya nih dari Kuningan teman-teman. Pak Syarif. Perkasa. 4. Teman-teman jadi ketahuan ini yang bocornya ini ternyata seal oil teman-teman. Dari sini netes. Ini terlihat sempurna ya, nggak kelihatan robek. Ini robekannya tadi nih. Nah ini robekannya karena kita cokel nih, jadi robek beneran. Seperti itu teman-teman. Kebocoran yang ada di sini biasanya sih dari uap ini nih. Tapi ternyata bukan. Ini kan uap nih. Udara biasanya kalau lagi numpuk itu keluar dari sini oli. Ini normal. Tapi ini olinya udah rubber ke sini teman-teman. Kita cek. Nah ini dia dari sini. Alhamdulillah udah ketemu penyakitnya. Ini teman-teman by the way ini dari Kuningan, Jabar datang ke Sentul. Alhamdulillah. Jadi Panther ternyata pemain juga. Pemain juga dia. Padahal urusan servis begini dia gampang. Mungkin tujuannya kita apa ya? Mungkin ingin berpartner seperti itu teman-teman, cari kawan baru. Alhamdulillah. Ternyata kita bisa berpartner insyaallah. Oke, teman-teman. Tinggal rapihin, tinggal nunggu ini. Lagi pesen. Pasang kembali. Hidup lagi alhamdulillah. Namanya bracket stamper, bawaannya punya kontak. Pasang kapas kopling.
ya udah pos pipa sih. Wajib kenceng, pas bahaya. Ini hati-hati nih bosingnya nih teman-teman, jangan sampai terbalik. Yang coker ini di atas, ini yang lurus di belakang. Ikutin terus perjalanan kami. Semoga apa yang sudah kami posting memberikan manfaat untuk kalian semuanya. Terima kasih. Itu lebih sebelah dia bisa. Oke, mantap. Mansok terik ya kan, mantap. Pastikan kecil, udah kecil banget, udah kecil banget, udah kecil banget. Oke, kita naik ke bodi, naik ke atas. Wah, bismillahirrahmanirrahim. Seperti ini. Sip. Ini sebelumnya nggak dikasih ini apa? Parking. Biasanya sih aslinya ada kayak gini nih. Nah, biasanya bagian itu ada. Kita pasang baut dulu. Kita pasang bautnya sini. Atas bawah. Empatin sebentar doang, dret, dorong doang, dorong.
dari sini aja. Hah? Dorong dari sini aja. Der, dorong. Bentar, der, gitu doang. Sip. Stop. Alhamdulillah, servis temper sudah selesai. Bejar dia. Oke, kita mau cek sebentar aja. Bensinnya cuma dikit doang, buat tes doang mah nggak apa-apa. Alhamdulillah berangkat. Ya, Mangga. Yes. Hati-hati di jalan. Masuk deh, udah. Ya, Mangga.